Jadi kemarin di video gue yang membahas tentang manga Dark ada yang komen begini. Dia bilang kalau hal yang ada di manga itu juga terjadi asli dan ada di dunia nyata. Peristiwa ini dinamakan sebagai Lolita Slave Toys yang dilakukan di Deep Web. Hal itu adalah sebuah transaksi manusia yang akan dijadikan sebagai sebuah boneka. Sebelum mereka dijual, katanya sih mereka dipotong-potong dulu supaya nggak bisa ngelawan. Anjir. Lebih parahnya lagi, ini tuh terjadi di dunia nyata dan korbannya adalah sebuah manusia hidup. Gue nggak riset sampai dalam banget karena gini aja gue udah ketakutan. Jadi ya, menurut kalian gimana? Langsung aja ramein komennya teman-teman.